satu challenge yang ditunggu-tunggu. Pertandingan antara Vincent Desta dengan Sule Andre. Vincent Desta Mania! Mantap! Andre Sule! Apa? Apa? Apa-apa, ini cuma segelintir, tapi pemirsa di Indonesia banyak. Oh. Mereka dukung kita? Belum tentu. Risanilah harapan aku satu-satunya Tuhan, aku mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Iya. Kita bantuan. Bantuin! Oke, langsung aja kita main di tempat. Kita mau main gara-gara lo doang, Enzi, tau gak? Enggak kan. Karena lu nantangin terus kita. Kita cari lawan, kita lawan semuanya. Oh, emang kita temanya gitu. Aku enggak ada maksud ya buat kalian untuk mempercantik. Tapi lu memanas-manasin suasana, yeah, Le. Enggak, sumpah. Dia lu ngomporin, Le. Dia minta tolong. Oke, fine. Enggak ada urusannya. Aku enggak mau ada keributan di sini. Lu pasti mau manggil bolot kan? Kita di sini emang suka keributan. Lu juga sih, Ji, pakai nantangin-nantangin. Emang kita masuk angin? Waduh. Menyebutkan satu kata, lalu... Nggak menyebutkan, ngasih lihat. Oh iya, kasih lihat satu kata. Lalu maksudnya tahu peraturannya nggak? Oke, okay. Kak Hesti bagaimana cara mainnya, Kak Hesti? Akan ada kata yang tersembunyi. Orang, jadi... orang mau tidur disuruh main game. Makanya dadan pakai tiang. Dadan tidur. Oh, dadan tidur. Lu ngapain? Ton, simpenin. Cara mainnya gimana? Akan ada satu kata yang tersembunyi, jadi salah satu temannya harus memberikan clue dengan hanya satu kata, tidak boleh persamaan, tidak boleh terjemahan dengan bahasa asing, tidak boleh singkatan dari kata tersebut, ataupun... Contoh misalnya, jeruk. Gerakan. Misalnya kata yang tersembunyi adalah jeruk. Ayo. Lu? Kulit. Ngomong apa? Misalnya, ini ya contoh. Iya. Kulit. Apa? Shhh, iya. Jeruk. Ah, itu kan langsung kejawab. Aku contoh. Contoh. Iya, boleh. Kuda. Hah? Kuda. Kuda liar. Betul. Iya, bisa. Tergantung kata. Jangan sembarang. Pokoknya kita akan kasih satu kata. Nanti Kang Sule akan mulai duluan ngasih clue ke Bang Andre ya. Siap. Oke. Clue-nya cuma boleh satu kata ya. Cuma hanya satu kata. Tidak boleh persamaan, tidak boleh terjemahan bahasa asing. Ini kok gue tegang ya? Ya emang aku juga tegang. Sebentar, pendukung gue mana sama Sule? Spanduk yang buat juga properti itu naik show. Sok. Tenang, kita juga punya spanduk kok buat kalian. Gitu dong, dukung kita dong. Iya dong. Oke, kita mulai langsung ya. Kata yang pertama. Sebutkan sesuatu yang berhubungan sama ini. Diawali dari Kang Sule dulu. Oke. Kang Sule satu kata, tidak boleh persamaan, tidak boleh bahasa asing. Ada waktunya jadi harus cepat Kang Sule. Ayo. Perhiasan. Apa tuh? Jangan liatin gue. Perhiasan. Ya, jawab aja, Bang. Perhiasan. Gue ya? Enggak dong, iya kakak. Gue ya? Iya. Gue nih. Perhiasan. Karun. Harta. Iya. Yeah. Dari kesana-kesan gak ada yang nyala lampunya. Tenang, Sul. Tenang. Mereka baru satu. Iya. Nanti abis ini mereka dua. Oh, selamat kalian. Ini kan mereka. Lo kok dukung mereka sih? Oh iya. Loh, bebas dong, punya hak dong. Iya. Dia kan perempuan. Satu aja ada haknya. Iya. Benar juga. Oke, kita masuk ke nomor dua ya. Kecewa banget. Bang Andre, kasih clue satu yang berhubungan sama ini, Kang Sule pasti tahu. Nanti belum, tunggu. Kak Desta duluan sekarang. Aduh, jangan dong. Lihat kata gua. Elsa. Bukan Syarif, taruh Syarif lagi. Tadi bisa gitu, gua salah kode juga. Elsa tadi Syarif. Iya. Gua mau jawab pengacara tadi. Lihat mata gua. Ada Elsa, ada kata Elsa. Lihat mata gua. Ini gua colok sama lo. Ayo, satu kata, Pak Andre. Cincau.
Cincau. Toke. Elsa, cincau. Enggak. Salju. Betul! Lo kasih tahu ya? Demi apa? Enggak. Demi, dia cincau salju. Dari mana cincau terus bisa jawab salju? Ya, okay. Itu namanya chemistry. Itu namanya chemistry. Cincau itu selalu pakai es. Es terus kenapa? Ya, salju dingin kan? Salju! Wow. Gak bisa kita. Yang saya bingung, apa hubungannya sama toke? Kok ada toke? Dari cincau ke toke ke salju. Itu di mana korelasinya? Kita tuh kalau udah chemistry kita tuh udah di atas rata-rata. Toke itu adalah hewan. Hewan. Terus, tapi biasanya zaman penjajahan dulu company waktu itu orang-orang Tionghoa disebut toke. Oh. Owe, owe, owe. Gue udah percaya sih. Sekarang kita tanya. Terima dong. Ya oke. Terima dong salju ya. Salju. Tim Sulandre. Gua kalah menang gak masalah, asal jangan curang udah itu aja. Enggak, iya curang. Itu kalian pengen kita di sini fair. Curang itu dosa, men. Oke, kita masuk yang ini ya. Tapi lo sering. Kang Sule, please. Ini Kang Sule duluan yang mulai. Nih, ini udah gampang banget nih. Okay. Ayo, Kang Sule. Aku duluan? Iya, satu kata. Tapi satu kata ya, Kang Sule ya. Susah dong. Enggak. Masih klunya yang bener lu. Enggak, lihat mata gua. Satu kata. Panci. Panci. Balsam. Coba saya tanya, aku juga bingung. Lu tahu kan kalau misalkan dia lagi di studio, yeah. Dia suka gini-gini. Minyak angin bukan balsam. Ya, tapi dia menganggap itu balsam. Betul. Gua menganggap itu balsam. Nah, dia kalau misalkan mau masuk atau keluar in prem di ini talk show, dia udah punya. Dia selalu chemistry. Menyimpan itu di panci. Dalam panci. Itu chemistry, itu namanya chemistry. Chemistry. Emang ada balsamnya Bang Andre itu ditaruh di... Selalu di panci. Di panci di ya? Properti. Oh. Kalau lu gak percaya, lu tanya si Kayat. Kayat. Ini talk show. Mungkin pada bingung Kayat itu siapa, kita lihat keseharian Kayat. Gak usah ya. Gini ya. Ini game sih kan memang gak ada hadiahnya. Tadi gue minta curang, jangan curang, curang itu dosa. Gini aja deh, kalau ada yang curang, ini lampu jatuh. Udah itu aja. Oke, 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 ya, oke, oke. Kalau lampu jatuh berarti kita curang. Oke, oke, ya, ya. Bukan berarti curang. Lu juga ada niat curang loh. Baru niat doang, lu duluan. Enggak dong. Jangan curang dong. Udah jangan dong, ayo dong. Sono lu sebelah sini. Ayo, ayo, ayo. Lampunya di situ. Lu berarti juru musik gua. Ini boleh ganti. Iya, iya, iya. Tapi yang penting kan kita gak curang. Jangan ganti ke... Nggak boleh, okay, jangan okay, yang okay. Tadi, yang okay, tadi sama. Oke, oke, oke. Biar terkonsep nih orangnya. Orangnya lurus. Prinsip. Sekarang Mbak Andre, ntar curang jatohnya. Wah. Oke. Okay. Apaan tuh? Itu sinyal lampu mau sekarang jatuh. Sekarang dari Kadesta dulu, Kadesta dulu. Desta, satu kata Desta. Cluenya bisa dicuri nih. Hendrik! Hendrik! Kecoa! Iya! Dari mana alasannya Hendrik tiba-tiba kecoa? Pemain gendang. Anak IKJ. Panggilnya Hendrik kecoa. Namanya Hendrik kecoa. Ini gak curang beneran. Ini gak curang. Pemain gendangnya Thor, Benny Thor. Tapi yang tahu kan lu berdua, kita gak tahu. Nah itu. Memang itu permainan chemistry, men. Hendrik kecoa apa kabar? Jatuh, jatuh. Enggak, aku cuma waspada aja. Jadi Bang Andre sama Kang Sule juga boleh ngasih clue yang hanya kalian.
Andrew yang ya, tahu. Ya tadi kayak tadi panci tuh. Kan itu mereka enggak bakal tahu kan. Oke. Oke, oke, oke. Tempat lu Henry kecoa, tempat gua Harun kecoa. Ya udah amat. Tempat gua Dedi. Yuk, sekarang langsung ya. Skor sementara seri nih. Sini. Gua curiga nih kalau mereka megang ini gua curiga. Ya, ya. Yuk. Sekarang Kang Sule duluan nih. Oke, Kang Sule satu kata. Jujur gue deg-degan loh. Gua mau dia. Kang Sule duluan kasih clue. Buat Bang Andre tadi kan katanya. Jagat. Alam. Nah, jagat. Ayo. Jagat. Gampang, gampang. Jagat. Jagat. Ijuk, ijuk. Sapu. Sapu jagat. Maksudnya sapu jagat. Lu sih, maperi mulu. Sini talk show. Ya lu mesti ngomongnya jangan pakai jagat. Lah kan sapu jagat. Lu harusnya tahu dong. Jangan ada doa jagat sapu jagat. Ya kan gua taunya jagat. Bodoh amat. Sudah. Mama, papa gak usah bertengkar kayak gitu, udah. Ya? Oke. Okay. Niat nolongin dia, kita yang berantem. Ya maaf ya. Wah, jangan berantem lagi ya. Skor sementara 300-200. Oke. Okay. Bisa. Ada waktu nih. Ayo dong, tolong. Gua nih. Ndi. Gua. Udah, ya, benar, udah. Oh, belum ini. Desta, satu kata. Ayo, satu kata Desta. Waduh. Oh. Aduh, kusuh, ini. Memang. Aduh. Memang. Bulu! Ya. Padahal tadi gue udah punya clue-nya loh. Apa? Nih, lu gak tau ya? Ha. Bulu! Itu yang tadi usah, ada nama spesifiknya. Ada spesifiknya. Tadi kan dia, kalau dia, bulu. Tahu bener. Bulu gitu. Apa penjelasannya? Kenapa? Penjelasannya apa? Apa? Bulu? Memang bulu, ada lagunya. Tapi gue bisa nebak. Iya, oke, gak masalah. Bulu kumis, bulu kumis. Iya. Kalau lagi nyukur nih, masuk kemari. Aduh, warna nemu aja lo. Begitu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi terakhir. Terakhir. Ini sekarang Kang Sule nih, terakhir. Kalau ini gue ketebak, skor lo buat gue. Lo aturan dari mana? Terakhir nih Kang Sule. Please banget, udah 400-200 ini. Yuk, coba deh. Ayo. Gak apa-apa, at least gak jauh gitu. Gak. Okay. Kang Sule buruan cepetan. Satu kata. Tembok. Batu. Tembok. Gak usah. Tembok, oke. Tembok. Dada. Biar dia gak bisa jawab. Masih bisa. Tembok, dada. Di atas. Tembok di atas. Toke. Kata-kata lu menghadirkan dalam otak gua ada huruf T. Satu lagi deh. Siapa tahu menang. Tapi satu lagi. Udah biarin aja acara selanjutnya mundur aja terus. Satu lagi ya. Malam-malam di sini. Malam-malam mundur aja karena ini seru lagi, ya. Lagi. Yang sekarang makeup ya? Iya. Jarang-jarang seru soal jarang-jarang. Ada saburan. Udah lama enggak seru. Ada saburan. Ah. Oke. Desta, satu kata. Desta, satu kata. Terung. Lampu. Yeah.
Vincent pernah gak salah ngomong. Kadang saya terus terang. Dia jadi terus terung. Iklan, iklan. Terus terung. Pil, eh, apa? Tadi gue juga mau, ada beda. Coba apa-apa aja. Pasti dia bisa tembak. Nasar. Lampu. Nah, kenapa? Berarti mati lampu. Band gue kelihatan dong, band lu mana? Ada di atas, ada di atas. Tempat gue ada penonton-penonton gitu, lu gak ada. Nah, udah akuin aja kenapa pemain band datas, kalau ini kan segar-segar. Pemain band gue begitu. Tua ya? Gagal lagi kita hari ini ya, skornya terakhir ada 500 dan 300. Aduh, gimana lagi? Vincent Desta lagi-lagi ya, 500 poin. Ya telang aja nih kan tempat dia. Coba dia kayak di talk show. Emang ada? Gak ada cara begini. Yaudah abis ini kita akan mengerek keakraban antara Kang Sule dan juga Pak Andre ya. Kan belum pernah nih ya, berdua ya, kesini ke Tonight Show ya. Game lagi nih? Hah? Acara macam apa ini kok game terus? Emang itu? Ini mengulik dengan cara yang berbeda. Biasa ya nanti kalau satu cabut ke belakang, ganti baju jadi apa gitu.